Assalamualaikum, ikut aku belanja persiapan Idul Adha yuk Ce. Biasanya Idul Adha itu identik dengan bakaran, so aku beli briket. Tak lupa beli diskonan pisau yang lucu ini. Dan jangan lupa rumus anti ruginya, kalau ketemu barang yang lebih enak dan lagi promo, balikin barang sejenis yang pertama kita ambil. Lanjut, untuk bakaran kita butuh margarin, tapi beli margarin yang bebas lemak trans ya Ce, biar tetap sehat dan gak jadi penyakit, oke? Okay? Sebenarnya aku butuh banyak sekalian untuk bagi-bagi pas kurban nanti, tapi stok di sini lagi habis karena lagi promo katanya. Jadi kayaknya nanti kita cari di tempat lain. Sekarang lanjut kita beli beras. Nah, jus cranberry ini salah satu item yang wajib aku beli kalau kesini. Terus kita beli daging buat bakaran ya. By the way, kalau kalian doyannya daging apa? Kambing atau sapi? Alhamdulillah masih rezeki, masih kebagian kepala salmon favorit aku banget Ce. Lanjut beli keju mozzarellanya kakak. Terus plain yogurt. Terus lanjut beli selada darat. Aku pengen apa ya? Nah, ini ada leci, kita beli aja yuk Ce. Lanjut beli aneka roti-rotian. Keripik kulit ayam, boleh lah ya Ce sekali-sekali. Sama ubi madunya wajib. Aku masih banyak stok buah, jadi kali ini kita beli pir aja. Sama mini pastry. Terus beli pir yang udah overripe juga, udah kematangan, agak bonyok enak tau Ce. Oke, cukup belanja di sini. Sekarang kita mau bayar. Tapi jangan lupa beli ikan kering ini Ce, aku doyan Ce. Nah, ini yang masih jadi PR ya Ce ya, Porvita-nya. Nanti kita cari di tempat lain, oke? Total belanjanya di sini sekitar 800 ribuan. Ini aku sambil mikirin resep apa enaknya untuk Idul Adha. Kalian mau apa kira-kira Ce? Lanjut ya Ce, sekarang kita udah di toko yang kedua. Kita mau beli apa ya? Ada permen sama coklat-coklatan. Aku juga beli susu evaporasi. Terus aku juga doyan ini nih Ce, yang spekulas. Lanjut beli persausan. Sekarang kita cari Porvita yuk. Aku lagi tunggu ya Ce, mbaknya ambilin 2 karton. Akhirnya dapat 2 karton, di sini lebih murah, 5.300 persatuannya, kalau di tadi 6.500 Ce. Kebiasaan, tadinya cuma mau cari Porvita, jadi belanja lagi deh, kira-kira habis berapa nih ya Ce. Tau gak Ce, Porvita ini margarin pertama yang bebas lemak trans karena dibuat tanpa proses hidrogenasi. Jadi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Oke, segini dulu ya.